rangkaian dari hari ulang tahun veteran yang ke-73 Indonesia, Republik Indonesia, dan nanti akan di peringatan akan dikonsentrasikan di UPN Veteran Jawa Timur. Alhamdulillah ini mungkin ada pertanyaan kenapa di UPN Veteran, memang ada keterkaitan erat gitu antara veteran sendiri dengan UPN Veteran Jawa Timur maupun Jawa Tengah, Jogja maupun Jakarta. Karena sebetulnya berdirinya UPN Veteran Jawa Timur ini merupakan semangat para pejuang kemerdekaan yang dalam hal ini para pejuang-pejuang tersebut memimpikan untuk mengisi kemerdekaan itu seperti apa. Dan salah satu yang visi yang luar biasa menurut saya yaitu dengan meningkatkan kemampuan di bidang SDM. Dan SDM inilah salah satunya yang akhirnya berdirilah UPN Yogyakarta pada tahun 58, 59 berdiri UPN Jawa Timur, dan tahun 67 berdiri UPN Jakarta. Ini adalah keterkaitan erat antara semangat para pejuang kemerdekaan dengan para penerusnya, pewarisnya. Sehingga di sini ada suatu keberlanjutan, sustainability di dalam perjuangan. Karena perjuangan tidak hanya memanggul senjata, tapi juga mengisi kemerdekaan itu sendiri. Jadi pertama selamat untuk Hari Veteran Nasional ke-73. Jadi dengan rangka tadi disampaikan Pak Rektor juga, ini merupakan rangkaian dari kegiatan Hari Nasional Veteran. Nah, dengan berziarah ke Taman Makam Pahlawan ini saya kira merupakan salah satu cara ya bagaimana kita mengingat kembali jasa-jasa para pahlawan kita, dan untuk mengingatkan tidak hanya ke mahasiswa khususnya sebagai generasi muda, tetapi juga kepada kita semua ketika mengunjungi ini kita bisa menyadari bahwa keberadaan kita sampai dengan hari ini, adik-adik mahasiswa bisa belajar, kita juga bisa menjalankan profesinya seperti sekarang ini, tidak lepas dari perjuangan para pahlawan yang ada di seluruh Indonesia. Jadi dengan setiap tahun sekali minimal barangkali kita mengunjungi ini merupakan pengingat bagi semua bahwa kita ada karena jasa-jasa dari pahlawan kita. Okay. Ya, kita mengharapkan generasi muda menjadi jauh lebih baik daripada generasi saya. Bung Karno mengatakan perjuangan kita zaman dulu mudah karena musuhnya jelas. Nah, kalau kamu generasi yang muda ini, musuhnya tidak jelas. Karena itu perjuanganmu lebih berat daripada kita. Jadi apa yang bisa kita berikan sebagai orang tua adalah memberikan pendidikan kepada kamu semuanya untuk menjemput masa depan itu. Seperti yang kita diberikan oleh para veteran dulu, mereka menyadari begitu selesai pertempuran mereka harus kembali ke masyarakat, gak punya modal. Zaman Belanda dulu kita hanya boleh sekolah sampai kelas 2 SD. Mau bikin apa anak-anak muda dalam kelas 2 SD untuk membangun negara ini? Karena itu para veteran menciptakan sekolah-sekolah untuk meningkatkan kemampuan. Dan sekarang kita mempunyai UPN yang sangat kita banggakan untuk mencerdaskan bangsa ini, menjemput masa depan yang lebih baik. Siap. Dan kita selalu pergi ke makam ini, setiap kali mengadakan acara kita selalu perlukan untuk ziarah kepada teman-teman saya, sahabat-sahabat saya yang sudah mendahului, yang sudah memberikan segala-galanya untuk